Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara mencairkan ataupun menggestun limit akulaku PayLater dan dicairkan ke saldo Dana. Oke, jadi buat teman-teman yang memang kalau masih kebingungan untuk step dan caranya seperti ini, sebenarnya di sini untuk caranya mudah sekali ya, dan di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu menarik dari saldo Dana non premium saya ke akun GoPay-nya. Ya, berarti kan di sini saya memiliki limit akulaku kurang lebihnya ada masih tersedia Rp800.000. Dan untuk cara mencairkan kayaknya seperti ini, silakan terlebih dahulu kalau bisa masuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Ya, kita akan lihat di sini untuk saldo dari GoPay saya, dari saldo Dana ya. Saya memiliki saldo Dana kurang lebihnya di sini ada Rp102.800 dan ini belum upgrade premium ya. Untuk caranya mudah sekali dan ini berlaku juga buat kalian yang ingin menggestun dari limit PayLater akulaku ke akun Dananya. Untuk caranya mudah sekali ya, di sini saya akan mencontohkan mengirimkan saldo Dana terlebih dahulu ke akun GoPay yang belum premium ya. Ya, ini akun GoPay-nya, akun Dana saya, maksudnya akun Dana saya belum premium. Ya, belum premium, namun di sini saya akan mentransferkan ke akun GoPay yang saya miliki. Untuk akun GoPay-nya belum premium ataupun sudah premium tidak apa-apa ya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam aplikasi dari Google Chrome, kemudian di sini masuk ke akun dari Hotel Murah ya. Ya, silakan kalian masuk ke Hotel Murah saja seperti ini, kemudian pilih ke menu GoPay di sini ya. Saya akan mengirimkan saldo Dana ke saldo GoPay. Jadi di sini pilih ke menu GoPay. Kemudian di atas isikan saja di sini nomor tujuan ya, nomor tujuan GoPay-nya, kemudian pilih nominal. Saya akan menggestun dari Dana non premium ke akun GoPay saya dengan nominal 100.000. Pilih lanjut seperti ini, setelah memilih nominalnya pilih lanjut ke bawah. Kemudian di sini ya, pilih saja di sini QRIS ya, ke bagian QRIS, kemudian pilih lanjutkan pembayaran. Oke, silakan kalian tinggal di scan saja ya, di scan, di screenshot, kemudian dipotong saja langsung ya. Dipotong, oke, dipotong seperti ini ya, disesuaikan ya. Ya, kita akan potong, disesuaikan, potong sampai kotak seperti ini ya, pas. Kemudian pilih checklist di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya di sini pilih ke info pembelian. Jadi di sini total yang perlu dibayarkan total harganya Rp102.747. Kemudian pilih kembali. Nah, langsung masuk ke akun Dananya, akun Dana yang non premium, kemudian pilih ke Pay ya, pilih ke Pay di pojok bawah ya, pilih di bawah Pay 102.800, saldonya pas ya, pilih saat aplikasinya digunakan, kemudian pilih ke menu galeri yang sudah saya beri tanda. Oke, kemudian pilih ke foto, kita cari QR yang kita screenshot tadi. Nah, pilih. Oke, secara otomatis kita dialihkan ke halaman seperti ini. Oke, pembayaran dari Hotel Murah. Jadi ini berlaku buat kalian ingin melakukan gestun PayLater akulaku ke akun Dananya. Untuk caranya sama ya, kalian perlu ambil saja QRIS-nya, kemudian langsung klik bayar di bawah. Ya, masukkan PIN Dana kalian. Di sini akun Dana saya belum premium ya. Oke, ya, pembayaran berhasil di sini ya. Belum premium padahal akun Dananya. Oke, kita jangan izinkan. Nah, langsung masuk di sini ya. Kamu berhasil top up dari GoPay. Padahal di sini akun Dananya belum premium dan saldonya sudah tinggal Rp69. Kita cek riwayatnya. Oke, kita cek riwayat pemindahan saldo menggunakan Hotel Murah ya. Sudah ya di sini ya. Order sudah jam 12.30 dan jam 12.30 juga di sini sudah masuk ke saldo GoPay saya. Ya, jumlahnya Rp100.000. Nah, di sini totalnya ada Rp158.500. GoPay top up menggunakan QRIS di sini PT Digital Top Up Gemenivity ya, untuk atas namanya. Ya, berlaku juga buat kalian jika memang ingin melakukan gestun akulaku ke rekening Dana. Caranya sama, di sini terlebih dahulu kalian bisa pilih ke menu akun Dana di sebelah kiri. Ya, pilih seperti ini, kemudian masukkan nomor tujuan Dana yang terdaftar ya, nomor akun Dananya. Kemudian kalau misalnya ingin menggestun akulaku, jumlahnya yang tadi Rp800.000, jadi kalian perlu ambil terlebih dahulu Rp500.000-nya. Kemudian pilih lanjut di pojok kanan bawah dan pilih ke menu QRIS seperti ini ya. Ya, total pembeliannya nanti kita akan lihat ya. Tinggal di ambil QRIS-nya, kemudian di screenshot. Oke, ya, caranya sama, tinggal di SS ya tadi ya, pastikan akun akulaku yang kalian miliki aman dan terhindar dari penunggakan pembayaran pinjamannya ya, supaya di gestunnya juga aman ya. Diambil seperti ini, kemudian pilih checklist di pojok kanan atas.
Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke menu aku laku. Oke, kita akan lihat. Nah, kemudian di sini tinggal masuk ke menu PayLater saja di bawah ya. Kemudian pilih ke menu barcode scan di pojok kiri yang sudah saya beri tanda. Oke, saat aplikasinya digunakan. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja ke menu galeri di pojok kanan atas, menu galeri. Seperti ini. Kemudian izinkan perangkat audio dan file media. Nah, di sini kalian pilih saja ke menu foto. Kemudian pilih screenshotnya. Nah, ambil di sini. Oke, QRIS yang sudah kalian ambil barusan ya. Nah, tes maaf untuk sementara kamu tidak dapat menggunakan metode pembayaran ini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi jasa Akulaku di 150920. Oke, pastikan untuk Akulaku, akun Akulaku yang kalian gunakan di sini masih aman dan terhindar dari gagal bayar ataupun penunggakan pembayaran kredit pinjaman dari Akulaku, supaya untuk dari gestur pencairan limit ke Akulakunya ke akun dananya berhasil. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seputar untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye. Thank you.